Gimana kabar kalian semuanya cuy? Hari Minggu hari ini sih harusnya ada beberapa mahasiswa nih yang udah pada KKN. Aku cuma pesen satu aja. Hati-hati, cinlok, bener gak tuh? 40 hari satu atap tuh gak mungkin lu gak akan nyaman tuh, gak mungkin. Apalagi dari sekian banyak ada yang bening satu, autofocus tuh. Tolong yang pasangannya lagi pada KKN sambil dikontrol. Kalau dia alasan, aku sibuk banget ya gak bisa kasih kabar ke bawah. Kalau lu prioritas, lu pasti masih dikabarin. Iya, hati-hati nih. True story aja soalnya. Cinlok. Kita ke dulu, biar gak diputusin pacar gara-gara cinlok. Kita mulai videonya. Aku sadar diri, aku sadar posisi. Lagunya perasaan gak gini. Aku sing sepele. Aku mungkin gak tahu lagunya nih. Setauku lirik yang ini lagunya gak gini nadanya. Atau mungkin ini judul lagunya nih, sadar setengah sadar. Waduh nih, lu salah bawain lagunya marah editor gue. Kasih tau Dan! Pilih meneng apa tak antemi? Weh, dia bikin konten aja loh. Kenapa di antemi loh? Orang punya nih komen, lu bilang dia mau gue pukulin, masa gitu? Dia sadar diri tapi gak sadar pas nyanyi. Justru dia dengan amat sadar karena di kontenin sama dia, cok. Kalau kayak gue nih, udah kalau nyanyi pals parah ya, gue gak akan berani buat konten sih. Justru salut aku mas ini, berani dia, cok. Antara sadar dan setengah sadar, berani dia tetep. Yang pas gitu loh, jangan yang kecet. Ini kecet-kecet kan mesti kan. Motor butut terjelek jatuh kepada Pici X, itu motor atau ikan paus? Oh, Pici X itu yang gede ya? Kita lihat apa kata warga aja lah. Itu motor apa krayon? Motor ini bang. Memang konsepnya warnanya ngejreng nyala gitu loh. Loh, sama loh motor kita warnanya mas. Bener deh, sama deh. Rambut motor aneh. Gue gak fokus ke rambut cocok. Kenapa rambutnya, kenapa? Bias dia itu nggak boleh menghina fisik seseorang ya, cerita soal lain dong. Itu fokus motornya aja. Ini gue ditahan-tahan masih aja. Mbak, mama meninggal. Iya, yang sabar ya dek, adek. Nanti dulu apa nanti? Urusan pinjam meminjam, lu saudara iya, tapi nanti dulu apa? Ini mbak kita nih. Adek mbak boleh nggak minjem 500? Ya kalau adek percaya sama mbak. Ya benar di blok aja, benar-benar. Mamamu gak ada, masih sebet-sebetnya ngutang, nambah-nambahin pikiran. Pengen ngomong kasar tapi gak pantas sama sikap gue yang sempet lemah lembut di mana ya sih bang. Enggak, kalau aku kalau yang beginian mah kasar gak apa-apa sih sebenarnya. Bad news, Shafira dan Shakira tereliminasi. Oh ini yang anak-anak pinter itu ya? Iya. Udah paling bener perempuan itu harus urus rumah tambah ketimbang pinter-pinter. Justru anak lu akan cerdas atau enggak tuh turunannya kan banyakannya kan dari ibunya kan. Gimana sih? Ngapa di blur sih? Bener deh kata Rian nih. Ngapa di blur sih? Sama agak aneh aku kan jadi ambigu loh. Kan yang kata dia tadi kan udah paling bener perempuan itu ngurus rumah tangga ketimbang pinter-pinteran kayak gini lah. Emang ibu rumah tangga bego-bego apa gimana? Ibu rumah tangga gak boleh pinter apa gimana? Lu seakan-akan udah ngurus rumah tangga aja berarti yang bego-bego gitu. Gak gitu loh perasaan cu. Iya sih, kenapa di blur sih itu juga yang pengen gue tanyain. Padahal ini kalau gak di blur nih, kan ini cuma 126 like ya. Wah ini kalau gak di blur nih, silaturahmi 45.000. Erika sibuk kumpulin donasi buat bangun sekolah di Papua. Membanggakan. Pandawara sibuk membersihkan lingkungan Indonesia. Membanggakan. Bobon sibuk membantu masyarakat Papua, membanggakan. Oh ini yang lagi banget. Widi Salim sibuk minta semua orang untuk follow biar ngelarin poinnya sama-sama ingin membanggakan. Gitu kan ya? Poinnya yang sama-sama membanggakan. Caranya beda gitu mungkin. Ya gak tahu sih, mungkin sebuah kebanggaan bagi orang-orang kan beda-beda masing-masing ya. Gue jujur follower di TikTok tuh lupa gue tepatnya berapa, saking gue gak perhatiin ya 7M atau berapa gitu. Cuman apa ya, beda aja cuy. Lu dapet follower segitu banyak di TikTok sama di platform lain tuh rasanya beda, bener dah. Kayak Instagram misalkan gak sampai 1 juta, tapi di TikTok apa juta-jutaan, beda. Kata gue juga beda, tetep dah beda. Lagian juga kalau bisa ngelewatin Mister Bus ya. Emang kenapa sih mas ya? Oh, cuman gak apa-apa deh yang begini-begini tuh tetap harus ada. Karena netizen kita butuh konsumsi yang beginian. Bener-bener. Gak apa-apa nih beginian nih. Ribet banget, ribet perkara beginian doang. Oke,
Perawat atau bidan? Bidan, Pak. Perawat atau bidan? Bidan, Pak. Wah, lanang, Cok. Keren loh, dia bisa membelah diri loh bidan itu. Bang, ajarin dong, Bang. Sini. Sini, Bang. Oke. Bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari log 1 per n pangkat 3 adalah... Nah, lu fokusnya di satu hal. Lu lihat di sini. Apa tulisannya? Login. Gua mitlen. Fokus bilangan yang log dibundelin login. Ya, ya, ya. Ya. Bener, aku sepakat nih. Tadi kan yang kode sebutnya, buat apa jadi pinter ya nih? Kalau nggak ada orang pinter, nggak kan ada orang yang lihat balas komentar dengan begini nih. Untuk mencari bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari log 1, 3, N. Ya pokoknya ribet lah ya ini, nggak usah gue baca lah ya. Padahal segampang itu loh matematika. Gampang, bapak pala kau meledak. Lu lihat di sini. Oh, jawabannya A, B, C, D, E, A, 3, B, 1, C, 2, D, min 3, E, min 4. Kalau kataku jawabannya D ini. Min 3, Romer, Expilen. Sederhana ya, tapi bikin Renar marah ini begini. Aduh. Wah, ada filosofinya. Orang nih banyak filsuf-filsuf pemikir-pemikir ya di Instagram ya, heran gue deh. Beginilah manusia, jika diberi kekayaan tapi tidak memiliki kapasitasnya, ia akan hancur dengan harta itu. Astagfirullahalazim, gak pernah kepikiran kesana gue. Tidak. Haram, Anda bukan muhrim. Main nyosor-nyosor bae. Lu berharap apa? Digilir atu-atu yang duduk. Ini komedi orang sono nih. Harap gokil 3GP aja. Dari kemarin kan banyak video bola ya, banyak aneh-aneh, yang wasit ikut ngegolin lah, yang bapak-bapak ngerekam dari pagar nih, apalagi nih. Aduh. Wah, kejauhan. Jadi enggak. Apa tuh katain? Ay. Wah, sesuai. Sesuai tapi ngeselin. Ya emang harus banyak-banyakin kayaknya fun football gitu. Kulihat kau pulangnya akhiran terus, gak ikut ambil nasi kotak kau. Nasi kotak. Bukan kotak yang itu. Nasi kotak emang disediain buat kita nih, tapi yang itu bukan. Ini gue jadi, sorry banget nih, jadi kepikiran gue, sepatu-sepatu ini beneran gak nih? Yang nonton gue sambil masak ya, kayaknya mana ada yang sambil cuci piring kan ya, ya lagi sambil masak nonton tutorial masak, jangan ditonton, bener gitu. Dari langkah awal udah aneh loh. Bener sih, gue zaman sekolah dulu ada yang mie instan dibikin minyak airnya ditaruh di plastiknya, lo pernah sih? Itu masih masuk akal. Maksud apa, maksud nih, maksudnya apa? Gimana sih maksudnya, Cok? Coba kita cerna lagi. Oh, maksudnya ngebut banget ya, kelihatan lagi. Wah. Jangan pada bingung. Maksudnya tadi konsep videonya begini nih, kasih tahu nih. Nah, gitu tadi, enggak kelihatan saking ngebutnya.
Editor gue terlalu kuning, ini kuning, sumpah kuning, ini kuning. Kuning, pasti kuning.